mungkin untuk menerangkan tentang lahirnya unit kesehatan mahasiswa atau yang lebih dikenal dengan nama USMA. USMA merupakan salah satu UKM khusus yang ada di lingkup Universitas Gadjah Mada. Lahirnya sendiri dulu bernama unit pertolongan pertama pada kecelakaan atau lebih dikenal dengan nama unit P3K. Awalnya dibentuk tanggal 13 Mei tahun 1984, waktu itu oleh Profesor Kusnadi selaku Rektor UGM. Pada waktu itu P3K sendiri dibentuk untuk membantu mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan penataran P4 atau sekarang yang lebih dikenal dengan nama OSBEK. USMA itu memiliki visi secara singkat yaitu menciptakan mahasiswa yang dapat mengamalkan nilai-nilai kemanusiaan berdasarkan ketuhanan, kemudian kekeluargaan, kemudian kesukarelaan, dan kenetralan. Dalam mewujudkan visi-visi itu, USMA terdiri dari sebuah keluarga besar, di mana keluarga besar itu terdapat susunan secara struktural, mulai dari pembina USMA, kemudian ada ketua, dan kemudian DPO. Ada yang kita sebut sebagai badan pengurus harian atau BPH. Di mana BPH itu terdiri dari BPH non divisi dan BPH divisi. Jadi BPH non divisi terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, kemudian HI. Dan dari divisi terdiri dari divisi 1 hingga 4 yaitu divisi paper, divisi OP, divisi kakap, kemudian divisi dimas. BKKBN Provinsi DIY. Dan yang terakhir ini tahun 2012, USMA meraih juara ketiga untuk kategori Putra Duta Mahasiswa BKKBN Provinsi DIY.